Udah kencing dulu gak? Sambil video ya? Iya, sambil kencing kali ya? Iya. Keahlianku adalah membuat teman-temanku tidak nyaman. Peace. Abang, gue tungguin, gue tinggal nih. Masa kecil ku tumbuh besar di gang yang sempit, rumah selalu berpindah, dunia ku terjepit. Tiap malam mama berdoa, dia berbisik tuh hindari bendera kuning dan juga jarum suntik. Tiap detik selalu jobless gua di SS adalah yang rusakin lagunya anak-anak kali. Alhamdulillah gua udah kasih kesempatan untuk merusak lagunya anak-anak. Gak aneh. Banget langsung banget 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 klik gitu. Coba play dikit. Coba dulu, coba dulu. Ini kan di kursus akhir ya, dua kali. Itu spot tuh. Setengah deh, setengah. Understand. Crank. Ya lu masih kasih voicing gitu. Biar kayak gak putus lagunya. Oh iya, iya, bisa. Coba. Gak kentang tuh main kayak gitu lagi. Gak kentang. Jadi nanjaknya kayak, tadi kayak iya. Udah gitu gue kayak ngerasanya. Atau mungkin sih Kursus tambahin. Gue pikiran pas chorus tuh masih main. Jadi chorus terakhir berhenti. Nah baru dia sekali lagi gitu gue pikir berhentinya. Jadi deket pelagosin gak sih? Soalnya iya aman. Kayaknya bisa gue sih. Lagi lagi gue juga. Iya. Nih senyamannya lo. Gue tuh idea saja. Pas yang terakhir itu paling gue mikir. Ya gue ingat teman-teman sih tetap so pasti kayak gue kayak gitu ngelakuinnya. The world is telling me I shouldn't be myself. You saw it coming, mama. As you say way back when, the world will have to find a way to understand. Gitu intinya. Serius serius tapi serius cit, beneran cit. Gue disuruh rusak lagunya anak cit. Lagu baru cuma satu ya dari Arvan. Lagu baru. Selainnya itu lagu-lagu yang jarang banget kita bawain. Nativity baru rilis. Lagu baru tuh Miss yang udah rilis kan, yang belum rilis. Nah, pengen nyebut nama gue aja biar masuk ke video. Sisanya lagu-lagu lama. Ya seperti tadi yang Manu omongin. Ini bakal merusak suara nggak? Bakal. Iya, merusak. Eh, diem dulu dong. Udah mulai star syndrome lagi lu ya? Yes. Kena bahasa itu. Oh gitu ya. Sebenarnya diomelin telat itu enggak apa-apa, Men. Yang ngomelin tuh. Lo jam berapa nyampe? Intonasi. Yoi. Persiapannya lama enggak, Ting? Wah. Persiapannya kita kapan ya dapat info ASS? 3 bulan, 3 bulan. Lumayan sih. Cuman ngaturnya emang susah ya. Ngatur susahnya tuh karena emang banyak orangnya. Ada Ragil, tambah Ragil, Sadu, Tara, dan teman-teman penyanyi juga memiliki waktu yang beda-beda semua gitu. Itu nyiasatin kendala itu gimana, Teng? Bodo amat, gua kirimin materinya. Gua kirimin materi, gua tentuin harinya, mereka bisa enggak bisa. Nih. Hanya kalau gua harus ngikutin mereka enggak bakal nemu. So far dengan kendala itu menghambat lu enggak? Kalau menghambat kita sih enggak ya. Bisa kayak makanya hari ini kita booking studionya 2 shift itu untuk ngebantuin kita finalize buat performance di sini. Untuk ngehambat enggak sih, cuma emang tantangan aja sih. DJ di semua turunin. DJ di semua turunin. Karena emang porsinya emang yang berat kan di drum dan di aransemennya. Jadi untuk si vokalis mungkin gak begitu banyak perubahan, cuman sifatnya mereka perlu tahu. Jadi di studio ini mereka nyanyi, kita kasih informasi lagunya kita apain. Oh iya, oke. Dua arahnya baru di studio gitu. Selama aransemen ulang, lebih ke satu arah sih. Pertama kali juga set kayak gini nih kayaknya. Beda sama Fluff ya? Beda, jelas beda. Kalau di Fluff itu konsepnya kan emang kita presentasi album kompilasi kita. Kalau yang di tema di ASS ini kita coba pakai theatrical.
contohnya lagu dia itu nanti yang terlihat di panggung bukan si Armanusa, bukan Arvan, bukan Manu, bukan Sandi, tapi ada satu apa nyebutnya ya? Kontemporer. Penari kontemporer. Kontemporer. Kontemplasi. Temporari tato. Tapi kau selalu melindungiku dari celaka. Segera buka mata sembari nikmati dunia. Di saat pagi, siang, malam semua karunia. Ku terus banyak berharap kepada pencipta. Tiap kali ucap syukur hati tak lagi bisa. Dibilang seru mungkin makin akhir makin seru ya, tapi gue ngerasain di set awal itu kita khidmat ya, karena emang kontemplasi ya dancingnya ya, kontemporer dance, jadi kayak itu. Emang di situ serunya, di situ kayak kontemnya. Sedih yang lu bisa bayangin kan, yang panggung cuma satu lampu doang di, orangnya ngedance. Ya kita cuma mencoba untuk memberikan yang terbaik lah untuk karir kita. Ngeng terus gue, selama ada Acit gue akan ngeng terus. Apa jadi gue? Siap, thank you, thank. Makasih, see you on Fluff. Salam! Lang. Aduh. Kurang brief. See you, ASS 2023. Boom. Cepat mandi. Banyak tangan ini. Banyak tantangan gua. Kalau semalam ikutan soundcheck mah tantangannya banyak, King. Aman, soundcheck semalam. Alhamdulillah, cuaca cerah, cuma berdebu. Today di G-Expo, ya, aku wani banget, kayak kuburan baru. See deh, Rips and Drops Fashion Sounds, ini kayak ini adalah momentum yang baik untuk kasih tau bahwa Hip Hop Indo juga keren, nih. 1, 2, 3. Yuk, yang pertama adalah dia mulainya dari dancer nanti. Boleh langsung tas tanya gak? Iya, boleh. Itu gua main langsung belum masuk atau gua udah ada dulu? Tadi sih di dalam kursi. Dia udah langsung on stage aja, itu juga ada berat dulu ya? Gak usah, begitu dia udah lu udah ready baru dimulai. Lu tunggu aku spot aja. Aku spot ke dia nih. Nyala, kita lu play. Oke, siap. West! Asian Sounds, the kid, volume 2.
di set ini kenapa ada penari, di set ini gue mau bawain salah satu lagu gue part dari album tapi belum rilis. Nah, gue mau kasih surprise di sini di Asia Sound Syndicate. Karena ini acara internasional, gue pengen sesuatu yang beda. Gue mau bawa kultur gue dari Maluku Utara. Di belakang gue ini, teman-teman yang nari ini, itu mereka bawain tarian namanya Soya Soya. Soya Soya itu dari Maluku Utara. Soya Soya itu tarian tentang apa? Ini tentang tarian perang, menjemput Sultan Kokula yang dibunuh oleh Portugis. Jadi kita mau kasih sesuatu yang spesial di acara internasional. Kita bawa inilah. Sampai ketemu nanti. Sangat menyenangkan. Woi, jangan ngekru, woi. Main. Naluri, Bang. Now who's ever been hated for being themselves? Ya, jadi gue pribadi sih tuh mungkin so far panggung paling seru, paling menyenangkan, paling memuaskan yang pernah gue rasain. Apalagi tadi kan bawa Nativity Trip ya. Udah. Menurut gue luar biasa aja karena itu sebenarnya lagu Nativity Trip itu lagu yang harusnya bahkan awalnya nggak akan pernah keluar harusnya. Itu gue bikin di saat gue udah give up sama musik, dan 3 tahun setelah gue tulis lagu itu, ternyata lagu itu dibawa di panggung sebesar ini di depan crowd gak cuma orang Indo, mancanegara. Dan gue itu sesuatu yang gak di luar nalar sebenarnya. Dan gue baru sadar sekarang juga sih kayak
Tak tahu gue banyak banget yang bisa gue syukurin. Ini gila sih. Terima kasih musik. Oh!
bro, Asian Sound Syndicate, what's good? Ini Bapak Rotman juga bilang, time. Gitu deh. Tekan azan. Main di negeri sendiri tapi experience-nya kayak gini, god damn. Tadi aku nahan nangis sebenarnya sejujurnya. Gue lebih kardio sih tadi, kayaknya nggak main bass, seru banget. Gokil. Tapi maksudnya emang gue kan crowd-nya nggak tahu kita ya. Jadi kayak, senang sih gue kalau manggung di tempat kayak gitu, tapi crowd-nya nggak tahu, jadi kita bisa bebas bentuk image kita kayak apa. Tapi mudah-mudahan nyangkut ke teman-teman di Indonesia sih. Amin. Gimana Sandi? Ziko, gokil, anjay, gue bahasa Inggris. Gokil, tapi gue seneng banget karena akhirnya setelah lama kita mau bareng-bareng di panggung gede lagi. Dan gue berharap kedepannya makin banyak kesibukan lagi yang bakalan kita bisa pecahkan. Terima kasih ASS dan terima kasih Ajit sudah nemenin gue dari awal sampai akhir. Keren. Sampai ketemu di festival selanjutnya. Halo, curang ada Bu Elo.